Halo teman-teman, balik lagi di Calon Musisi Official. Nah, kali ini kita mau sedikit jelasin nih, gitar apa mbak? Langsung mbak, sikat. Iya, jadi karena semalam terlalu kasihkan demo di Sudirman ya, sampai subuh langsung pulangnya mabuk-mabuk senopati dulu lah. Iya, gaul lu. Nah, jadi ini salah satu gitar yang sebenarnya dijadiin merchandise sama sebuah anime di Jepang, kartun-kartun yang jadi bintang utamanya itu si Yui Hirasawa yang pakai gitar. Kalau terus misal Subasa kan bola tuh ya temennya, kalau terus misal ini si Yui dia pakai gitar. Nah, karena berhubung peminat anime itu sangat-sangat membludak, makanya si aduh gue lupa lagi namanya, distributor dari film itulah pengen membuat satu merchandise nih, jadi dapatnya gitar, CD sama buku tuh dari Yui Hirasawa ini. Gitar Jepang yang bisa dibilang sih kopinya kopi Gibson banget tuh, dari flamenya, bentuknya, warnanya, cuma dengan versi yang lebih murah begitu. Misal nih kayak sini maju kameranya maju. Nah ya, kameranya maju. Nah ini nih dia pakai dreyer tulip tuh, jadi bener-bener Gibson banget. Cuma ini apa, brandnya agak memudar karena maklum ya, ini gitar yang cukup lawas. Terus dia juga pakai binding tuh bindingnya udah warnanya udah vintage banget lah, ada pudar ya. Iya, sudah ada pudar sama part. Dan pas waktu diposting kemarin di account Instagram Jebol Asik ini sudah langsung laku ke salah satu teman lah dari Jambi. Oke, thank you. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kemarin harganya sold berapa mbak? Wah, ini murah banget dijual ya, hanya 2 jutaan lah. Kalau nggak salah 2,4 apa ya, lupa. Sudah dapetin gitar kece Jepang dengan sound yang seperti yang tadi lu denger tuh, bawain Dream Theater. Wah, mantep banget lah. Oke, siap. Thank you mbak. Oke. We'll be right back.